Halo guys, jadi sekarang ini, oh iya, halo, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum, Papi. Kenapa, hai, Bunda? Papi, air lagi dikit sepi lah nih. Tahu gak sih, gak tahu ya? Oke, jadi sekarang, di video kali ini kita bakal gerobak pengantin baru ya guys ya. Kita lagi ada berada di, ini adalah day one kita di Amala Villa Bandung. Wow, mantap. Karena kemarin abis dari tempat Merite Rido, terus sekarang kita lagi staycation di sini di Bandung. Karena tempatnya besar, jadi kayak keluarga kita ngumpul semua di Betul, sini. Betul, mantap banget pokoknya. Nah, hari ini kita mau ngecek nih gimana sih keadaan pasangan yang baru merit kemarin. Belum ada sehari dong. Jadi kita langsung aja lihat ke bawah. Yuk, kita lihat ke bawah. Dan kita mau tahu, kalian pasti kepo banget kan sama Villa Amala, oke? Okay? Langsung aja lihat cuplikannya. Oke, jadi langsung aja kita ke bawah ya guys, kita lihat langsung grebek pengantin baru guys, gimana keberadaan dia dan dia sedang ngapain gitu ya guys ya. Eco lagi tidur. Sekarang nggak apa-apa tuh main bentar aja. Oke, langsung aja cus kita. Oke, langsung ke bawah, di atas basic banget karena lagi ada yang karaoke guys. Keren mana ya? Ente kadang-kadang ente bangun deh. Astagfirullah. Kadang-kadang biar ada pini ya. Dia masuk boy. Bisa jadi yang naik tangga sekalian apa namanya? Ini loh. Udah pada mandi lagi. Aduh, gua telat kita nih. Telat lagi, Cok. Apa ini? Ini. Udah. Ini gua tahu ya. Ngeblok nih. Jalan kita telat lagi. Lampunya nyalain dong. Aduh, kelihatan lu. Mana lu? Halo. Kelihatan, Cok. Kelihatan kalau terang. Ada yang nyala? Nyalain aja deh. Nyala, kamunya pelan-pelan lah, udah tungguin. Yah, kita telat lagi yang. Karena kita nyamperin tadi pas pagi. Ya kan? Tadi belum bangun kan? Rido belum bangun tadinya. Baru bangun tadi. Malah dia udah mandi, gue yang belum mandi yang. Belum. Siapa udah mandi kan? Itu bukan. Oh iya, bukan bangun ya. Terbang. Oh ini loh, apa namanya? Kayak kelereng kan? Iya. Nah, tapi emang bunyi si sayapnya begitu. Entar kadang-kadang tidur bentar lumayan kan kemarin pas mau berangkat jam aja. Enggak, pas jam.
gua sampai jam 1, berangkat jam 6, lu bangun jam 5. 4 jam. Gua jam. Lu jujur nih enak ya, dibangun jam 6 ya, setengah 7 ya. Iya. Jam 8 ya. Terus kemarin lu tidur lagi ya, Kak? Hah? Tidur lagi? Makan. Tidur dia? Lalu gak tidur lu. Bisa. Doi, jadi kegiatan abis nikah ngapain nih, Doi? Tidur dia, Mas. Tidur doang, lu gak tidur? Aku malah tidur duluan, aku semalam ngapain sama anak-anak. Aku tidur duluan, enggak, dia di bawah sama yang lain. Di atas? Di atas. Lu sendirian di sini? Sendirian banget. Banget, ya abis udah ngantuk. Oh. Capek ya, capek banget ya. Capek. Oke. Pasti kalian kepo ya kan kegiatan-kegiatan pengantin baru, nanti lanjut ke pertanyaan aja. Oke. Ana bakal mengulik-mengulik ya kan. Oke, pasti kalian kepo kan, nanti saksikan di channel YouTube Ana. Oke. Dadah. Bye. Terakhir aku mau nanya, gimana malam pertamanya bareng sama Rido? Tapi itu lucu banget ya. Nah, pas aku mau nyimpen buku nikah aku ke kamar, dia ada di kamar. Aku mau masukin ke lemari kan. Dia gitu katanya gitu. Terus dia narik-narik baju aku, dia lagi tidur gitu kan. Oh. Iya apaan sih diem. Aku tuh kayak ketawa tapi malu tapi takut juga. Soalnya dia tuh kayak gini. Oh, gitu. Terus udah gitu. Diem. Terus dia narik baju aku, sampai baju aku sobek dan sekancingnya copot. Serius? Terus ini aku mau kena mas. Aku tuh kan mau pergi. Gaya apa yang paling disuka? Gaya apa? Udah susah dijelasin, aku nggak tahu itu namanya apa. Ya udah, aku juga nggak tahu sih kalau misalkan disebutin nama, aku juga nggak tahu kayak gimana. Cuman gambarannya apa aja suka sih sebenarnya, cuman apa aja suka, buset.